Menyambut panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo Abu Jam, ayo salat. Ayo menuju kesuksesan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, parengi pangkaberkatan dak cicil muka dinto bulan Recep sareng bulan Sya'ban ben pada baaki cicil muka dinto ka bulan Ramadan. Ponapa persiapan saya buatan kau lani kekotu malam pak aki keangkui ngadepi bulan Ramadan. Pertama kita dinta persiapan mental supaya buatan kau lani kek bisa ngadepi bulan Ramadan kalaban saya umat Islam macam-macam bada saya susah, saya biasa tak puasa nih kapas kepikiran lah lapar ada saya. Napa boleh sebiasa rokok lah kelok dah sempok acul nasi bukuasa anda ada saya boleh boleh padahal senyaman rezeki nikah dari Allah Subhanahu wa taala benih pula pas Ramadan rezeki nikah pas ketoto rezeki nikah tambah ya buka sarang Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan kapur katen nikah paringati sarang Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ramadan ka itu syahrul mubarak bulan saya paringi keberkatan sarang Allah Subhanahu wa taala tuftahu fihi abwabul jannah sateja pelabeng nak surga nikah buka waktu laku fihi abwabul jahim labeng nak neraka nikah totot waktu ghallu fihi syayatin setan kak dinto pengkot sarang Allah Subhanahu wa taala fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ibulan Ramadan kak dinto pada sitong malam selebih bagus dari seibu bulan. Man hurima khairaha faqad hurima masera. Saya tak bisa ngaoleh kepekusan ibulan Ramadan berarti orang jadi akan terhalang dari ngaoleh kepekusan. Na'udzubillah. Ya pun Syekh Sa'di mun adu'a nikah cak pera adu'a supaya pada pakai bulan Ramadan malah remuka beten kalau nikah eparengi sarang Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan kaangkui menikmati jamuan Ramadan kaangkui ngalampaki amal soleh dalam bulan Ramadan bada ada pakai bulan Ramadan tak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para rabu yang muljaki sarang Allah Subhanahu wa taala pengangkong takmir Masjid Al Amin cakanca dari sajadah fajar semalam muka satajana diparingi keberkatan serang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngereng dan kaula sareng para ajunan sadaja tak lupa akan ku terus asyukur da ajunan pun Allah Subhanahu wa taala.
Asabab patan kaula sareng para ajunan sataja laki kaparengan nikmat setalebat banyak. Dan kaula diparingi sareng Allah Subhanahu wa taala nikmatus sihah. Sehat apumu kulaku kalaban kabadaan sehat bisa ngolati, bisa meren, bisa alomampa. Neka bagian dari nikmat sehat separingaki sarang Allah Subhanahu wa taala. Cuma neka eparingaki sabenare dengkateng boten kaula loppa ka angkui nyokore nikmat ka dinto. Sekapeng dua boten kaula asokor da nikmatul iman separingaki sarang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sarang para ajunan saja eparengi kemampuan ka angkui alo mampa ka masjid ka dinto menghambakan diri da ajun nepon Allah Subhanahu wa taala. Napa poleh makin nikah boten kaula bada tanggal 15 Syakban. Nikah buku anyar ampon buka sarang boten kaula alhamdulillah. Boten kaula sataja eparingi nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala ngise buku anyar ka dinto kalaban amal saleh. Ngapak teh da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala menyambut panggilan Allah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ayo apa jam, ayo salat. Ayo menuju kesuksesan. Sebab salat lima waktu ka dinto minangka papareng dari Allah Subhanahu wa taala supaya boten kaula ka dinto ipsapora supaya boten kaula ka dinto kenging mental sesae supaya boten kaula ka dinto kenging kesuksesan beni pera etunya tapi kong langkung cukan laku akhirat manabi boten kaula ka dinto ngadep dajone pun Allah Subhanahu wa taala para rabu sesae mulia. Boten kaula mangken pada di pertengahan bulan Syakban. Sakecek-ekek boten kaula kak dinto bekal ngadepi bulan Ramadan, bulan Semuljah. Setingereng kelak katia ampon dicoba kisaran ketua sajadah fajar, boten kaula kak dinto mempersiapkan diri kalaban sae kaangkui ngadepi bulan Semuljah kak dinto. Sebab bulan Ramadan kak dinto minangka papareng seagung jugan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa sepoten kaula nika nyoon dajun epon Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, parengi pakah berkaten dak titel kak dinto e bulan Recep sareng bulan Sya'ban. Ben pada baaki titel mika dintukan bulan Ramadan. Nika pernyoonan doana puten kaula da jenepan Allah Subhanahu wa taala. Sebab atemu sareng Ramadan kak dinto minangka papareng seraja dari ajunepan Allah Subhanahu wa taala. Ponapa persiapan saya puten kaula nika kotu ngalampaaki kaangkui ngadepi bulan Ramadan. Pertama kak dinto persiapan mental. Nyapeki ate supaya boten kaula nika bisa ngadepi bulan Ramadan kalaban sae. Sebab ngadepi bulan Ramadan nika umat Islam acem-acem bada se susah. Apunapa susah? Polana saya pikir nika se tak sae. Sebiasa tak puasa nika pas kepikiran ulah lapar resiko. Tetapi saya pikir ini kasih tak saya. Saya kena susah ngadepi bulan Ramadan. Napa boleh saya biasa rokok. Lah celok dah saya. Sebab menabi orang ini ke ampun. Kenapa haram rokok ini ke. Cahaya pun. Dan kalau ini kepala tak rokok. Cahaya pun. Bungan tak ada orang. Mungkin bung tak rokok. Tetapi susah. Lah seare penting yang kau tak rokok. Celok, celok. Jadi saya pikir ini kasih tak saya. Saya kena ngadepi bulan Ramadan pas susah. Bada cukan saya susah polana acualan. Acual nasi bukuasaan dia ada saya melepoler. Saya pikir saya tak saya ini kak. Padahal senyaman rezeki ini kak dari Allah Subhanahu wa taala.
Beni pulang pas Ramadan, racik kene ke pas etotop. Malah manabi boten kula ngulati, racik kene ke tambah e buka sarang Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Kapur katen ne kae parengake sarang Allah Subhanahu wa taala. Cuma den katen boten kula nika motos tibi. Lah mun rupasaan dia sing kok racik ke sakune. Cek pun pasera. Nika kan pikiran na boten kula sing tak sae. Bada saya sedih, susah ngadepi bulan Ramadan. Asabab saya pikir neka saya tak sae hal-hal saya mabra abak natibi. Bada cukan saya biasa ngadepi bulan Ramadan. Ramadan neka akatia bulan saya lainna, neka akatia bulan Recep, akatia bulan Sya'ban. Saya kena ngadepi bulan Ramadan ki biasa. Lastari Ramadan yang kebiasa juga tak seneng, tak punga ngadepi bulan Ramadan tinggal lagi Ramadan ki juga biasa. Tapi pada juga saya punga ngadepi bulan Ramadan. Nah, betul kalau nikah nyon tak jenepon Allah Subhanahu wa taala marmuka tamasoaka dalam bagian na orang saya punga ngadepi bulan Ramadan. Katipun apa supaya beten kula kak dinto bisa punga ngadepi bulan Ramadan? Engki pertama beten kula nika merenungkan ponapa kaperkaten saya bekal eparengake sareng Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Misal epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika manabi ampun dapat bulan Ramadan apareng pengumuman sataja umat epon. Qad ja'akum Ramadan, lah datang Ramadan. Syahrun Mubarak, bulan seeparing yang kaperkatan. Tecepun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ramadan katinto Syahrun Mubarak, bulan seeparing yang kaperkatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah nikah mawajibaki puasa dalam bulan Ramadan. Astari kepanika Kanjeng Nabi acar baki. Ponapa keutamaan-keutamaan separengake sareng Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Rasulullah nika acar baki, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan sateja labeng nak swarga nika buka. Artinya boten kula nika semak ka swarga. Sepenting buatan kula nikah ngalampak aki amal becek insyaallah Allah nikah aparing sapora aparing dek buatan kaula kesempatan kangkui masuk surga. Watughlaqu fihi abwabul jahim, labengan neraka nikah totop. Watughallu fihi syayatin, bencukan setan kak dinto pengkot sareng Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ibulan Ramadan kak dinto pada sitong malam selebih bagus dari 1000 bulan. Cuma jawaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurima. Pasera setak bisa ngaoleh kapekusan ibulan Ramadan, berarti orang jadialah akan terhalang dari ngaoleh kapekusan. Na'udzubillah. Ketika laban merenungkan ponapa saya cerbaki sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, boten kala insyaallah ngadepi bulan Ramadan nika kalaban ate sepunga. Sikap yang dua supaya boten kala nika siap iki kak dinto mabunya mau istighfar rajane pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab diantara se menghalangi puten kaula dari kapekusan kak dinto, kak dinto amal cuba. Ketika laban maus istighfar, nyon sapora dajun epon Allah Subhanahu wa taala, ten kaula nika ngarep supaya Allah Subhanahu wa taala nika matoran cahayana puten kaula kak dinto. Apunya istighfar saya kena melar muka sebelumnya beten kula kak dinto atemu sarang Ramadan dan kula nika diibah bersih sarang Allah Subhanahu wa taala ate socce ngadepi bulan saya socce ben sikap yang telok engki kak dinto ngabenya amal becek
sebab cepon Ibnu Rajab Al-Hambali amal becek seepakon sarang Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan nika disunnahkan epabunnya cukan bulan Syakban. Bulan Ramadan boten kala epakon ka angkui asiam. Iki mulai bulan Syakban nika dilatih supaya tak takercet. Bulan Ramadan boten kala epakon ka angkui qiyamul lail. Kika dinto salatut tarawih. Maka bulan Syakban boten kala nika dianjurkan juga mulai memperbanyak qiyamul lail. Bulan Ramadan boten kala kak dinto epakon ka angkui mabanyak tilawatul Quran, maos Al-Qur'an. Nah, bulan Syakban boten kala juga dianjurkan untuk memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak maos Al-Qur'an. Jadi amalan-amalan seepakon bulan Ramadan cepun Ibnu Rajab Al-Hambali nika dianjurkan untuk diperbanyak bulan Syakban kak dinto. Sehingga ate nika siap tak tak kerjet ngadepi Ramadan. Milana sahabat ataupun apa dari kalangan tabi'in misalnya pun Amir bin Qais nika menabi ampun dapat kabulan Syakban nika mempersiapkan ongku-ongku ka angku ngadepi bulan Ramadan. Sebiasana muka tuku nika ya totop tukuna. Purapa si lakoni mabunya maos Al-Qur'an ngadepi bulan Ramadan. Kiboten kula tak nyoruan atau tukun ya. Nika contoh, mungkin boten kula nika levela beda sarang Amr bin Qais. Manabi Amr bin Qais nika bulan Syakban nika tukunam ampun itotop contoh. Maos Al-Qur'an babunya supaya apa? Supaya bisa ngadepi bulan Ramadan kalaban saya itu. Nek pas lah ustaz tersoro nyuruh tukur aja. Bila singko saya oleh ada persiapan ke Ramadan. Puntan. Iki ngereng, saya penting boten kaula Kak Dinto bisa masiap ate Kak Dinto kalaban mabenyak istighfar, kalaban mabenyak amalan-amalan solih sepakon sanang Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan bulan Syakban Kak Dinto dilatih supaya boten kaula ngadepi bulan Ramadan nikah tak tak kercet. Sebab ampun biasa akad dia orang amin bal misalnya kan sebelumnya was pemanasan nikah. Nak bulan Syakban nikah pemanasan boten kaula. Pemanasan kalaban mabunya amal-amal soleh seepakon sareng Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Elate mulai bulan Syakban. Sengkena bulan Ramadan masuk tak tah kerjet boten kaula ampun biasa kalaban amal soleh kak dinto. Nikah si pertama persiapan mental nyapeki ate. Sengkena boten kaula nikah ngadepi bulan Ramadan kalaban ate sepunga benih pas sesah. Nikah si pertama. Sikap yang dua persiapan berupa ilmu. Sebab bulan Ramadan kak dinto bulan seipane kak berkatan sarang Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal soleh seipakon sarang Allah Subhanahu wa taala sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kak dinto ngereng boten kaula kak dinto bisa ngilmui. Punapa sepekan lampa aki sarang boten kaula sadaya bulan Ramadan. Ibadah bakto. Ngereng muka buku pole atanya kase oning. Punapa hal-hal sekotu siap peki sarang boten kaula bulan Ramadan. Saengkana dapat ka bulan Ramadan boten kaula nika ampun siap kalaban ilmu. Punapa sepeti lampa aki. Punapa si wajib. Ponapa sesunnah dari puasa Ramadan, ponapa semakruh, ponapa sebisa mabetal, ponapa juga sebisa menghilangkan pahala dari puasa Ramadan. Nika boten kaula kudu ngauningi sabeluna boten kaula dapat kabulan Ramadan. Mungkin akan tiap orang apa jengan. Manabi apa jengan nika bernipas tepatna para takbir. Puru atanya buruk ma bacaanna rukuk sabeluna apa jam sabeluna salat nika ampun mempersiapkan diri pun apa saya baca Al-Fatihah ampun one
bacaan na ruku ampun oning, bacaan na iktidal ampun oning, bacaan na sujud nika oning. Kepanikacukan ngadepi bulan Ramadan ngilmui ponapa sekotu peten kaula alam paaki tepatna bulan Ramadan. Cek sampai pas tanggal petok puru atanya masalah niat. Dengar deng pernah kau ngeding radio tanggal petok Ramadan ki atanya masalah niat. Borong man niat tu. Masuk tu dari tanggal tung sampai tanggal 6 pas tak niat. Mak tanggal petok puru atanya masalah niat. Atanya niat ni kak sabluna datengah Ramadan. Beni pas pertengahan Ramadan pura atanya niat Kak Dinto. Sabelunda datang Ramadan. Nika berarti tak mengilmui kan. Sebab orang mana pi tak mengilmui mungkin ampun. Bodo carita entar ka umroh nika. Lastare tawaf asai. Asai pas ketemu edi mama tak tuli datang ke situ. Rastari kepanika ras atau berma mare. Alhamdulillah mare. Soko takar pai-pai berma. Ia petonggale apoter. Maksudnya mana? Ia dari sofa ke marwah, marwah ke sofa situm. Marajeria tepak om kubat na teti pak pas plus kali. Sofa ke marwah, marwah ke sofa. Nikai betong situm. Mereka nikah balik oleh petonggale. Leso pai-pai. Mungkin pulangnya gelak, tak ngilmui. Padahal ki estona dari sofa karwa-rua ni kasih to, marwa ka sofa ni kat dua. Bernipas PP ni, ini kak PP ni kak. Bitong situng. Master kenika sofa marwa, marwa sofa, bitong situng boleh PP. Nika, apa napa, tak ngilmui ilmu na. Sengkena ngalampa aki amal nika kala bentak saya. Ben setan nika paling seneng mana bibada orang nika ngalampa aki kefokusan tanpa ilmu. Nika orang paling seneng apa setan seneng gak dintong. Bada orang ibadah boceng ibadah sobung ilmu na. Apa napa mak seneng? Mungkin pas salah satu aja. Pokok na apa aja, pokok na dikir tak oning ka ilmu na. Sehingga pas digambarkan. Asyaitan nika lebih takut ke orang se-alem se-asaren penting orang se-abid orang asyaitan nika lebih takut ke orang se-keduan ilmu tekak na asaren penting orang se-abid boceng ibadah tapi sobung ilmu na sebab pun apa orang manabi keduan ilmu asaren nika beda ilmu na cukan. Ki cak bacaan na awudu maos pon apa saya ceraki kajang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengkena tepat na asaren ni kepada cukan malaikat saya mendoakan kena ki orang alim ni kah lebih takut sarang setan menembang abid tapi jahil orang sepeceng ibadah tapi butuh tak oning ka ilmu na. Jadi sikap yang dua betul kau ni kepersiapan berupa ilmu kan itu. Sikap yang telok persiapan berupa harta. Jadi persiapan berupa harta. Sebab bulan Ramadan nikah boleh cukup bagian dari ibadah maliyah, ibadah seberkaitan sarang harta. Misal epon iftarus shaim. Apareng puka ke orang se-asyam nika kan puto obang, puto harta. Mabunyak sodakoh nika juga bagian dari ibadah maliyah. Jadi sikap yang telok beten kau nika ngireng menyisihkan sebagian dari harta na beten kaula ka angku diinfakkan nalekana bulan Ramadan. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika cepon para sahabat nika orang selampok laka loman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nika manabi terosoki nika ampun bisa soki.
sabok 1/5 dari harta rampasan perang neka keduanya Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabi neka tak ekon putibi pakun bagi-bagi ke para sahabat yang membutuhkan. Nah Kanjeng Nabi neka loman lente jarang jaman para sahabat ban kedermawanan lomanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka memuncak tepat na bulan Ramadan. Seti bulan selain na Kanjeng Nabi neka dermawan loman, tapi tepat na bulan Ramadan neka kedermawanan Kanjeng Nabi memuncak alebian pole dari bulan-bulan selainna. Sebab kikla bulan Ramadan nika diberikan keberkahan satu je amal kak dinto dilipat gandakan sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngereng sisihkan sebagian dari harta nafutan kaula kaangkui bisa dibelanjakan fi sabilillah, kaangkui hal-hal sisae dalam bulan Ramadan, iftarus shaim, sedekah sareng selain epon. Seterakhir nika dinto persiapan fisik. Gereng beten kaula ajaga fisik ke beten kaula supaya bisa tetap sehat pun bisa cek songkan. Oke. Songkan ya kan bagian dari takdir, tapi beten kaula kan diperintahkan kanggo usaha. Sebab bulan Ramadan ninga kan cukan bagian dari bulan se membutuhkan fisik se kuat. Apuasa ninga kan tu fisik se kuat kan. Dari kulakku sampai maghrib. Lemalam epon boten kaula nika ngalampahake salat tarawih qiyamul lail nika cukan kutu fisik sesae. Jadi ngereng ajaga fisik boten kaula kalaban sae sengkena ngadepi bulan Ramadan boten kaula nika malam muka bisa ngalampahake sadaya amal salih se epakon sareng Allah Subhanahu wa taala sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban sae. Sarang juga malar muka beten kaula nika bisa menikmati apa sebada bulan Ramadan. Ya pun Syekh Sa'di mun adu'a nika cak pira adu'a supaya pada pak kabulan Ramadan. Sebab bunya orang saya mendapat kabulan Ramadan, tapi tukang tambahi malar muka beten kaula nika eparengi sarang Allah Subhanahu wa taala kemampuan ka angkui menikmati jamuan Ramadan, ka angkui ngalampahake amal soleh dalam bulan Ramadan. Sebab banyak orang saya pada pak ka bulan Ramadan tapi tak bisa ka angkui ngalampahake amal soleh. Bada dapat ka bulan Ramadan tak puasa. Pada pak bekun ka bulan Ramadan tapi tak puasa. Bada burung-burung saya setengah buka setengah tok-tok. Ada yang mau buka ini. Oh. Tempuasaan, tutup. Itu tutup. Tepak kan tadi ya. Mana kabar kita yang kondun. Tadi ada kemakendek nih kata lo. Aku gak. Sorot tutup. Kita kok kita gak ada orang. Jadi, siapun seksa di benih perak adu'a akui pada pak kabulan Ramadan. Tapi doa supaya benar kalau kadenya nika bisa kangkui menikmati amalan-amalan soleh sebadai bulan Ramadan. Malam muka beten kula kadinto diparing keberkatan surah Allah Subhanahu wa taala bisa temu sarang bulan Ramadan, bisa kangkui melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan sehingga Nabi sangauleh dari Allah Subhanahu wa taala maghfirah ampunan sarungkan itqum minan nar epa bebas dari apoi neraka. Nika saos sebisa kula toraki melar muga bada manfaat epon parang nampang epon nyon sapora wabillahi taufiqul hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.